Hello kawan-kawan, ya, berjumpa kita kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan aku berada di Victoria Bay, Tawau nih kawan-kawan. Jadi ini adalah satu tempat yang cukup viral ya di kawasan Bandar Tawau, di area-area Batu Payung. Ini satu tempat-tempat riadah lah. Jadi di tempat ini selalu ramai orang kalau setiap hari Ahad dan juga hari Sabtu. Begini suasananya. Ini sekarang ini hari Sabtu. Tengok-tengok ramai ini orangnya. Jadi kalau hari Ahad ini lagi ramai. Ini suasana di tepi-tepi pantai. Ini dia Victoria Bay ya kawan-kawannya. Banyak juga di sini orang-orang berkemping. Tengok di depan kita ini orang-orang berkemping semua kawan-kawannya tuh. Tuh berkemping ya. Ini berkemping juga. Tuh. Oke. Okay. Jadi di sini pun depan ini berkemping. Oke, okay, jadi kalau kita mau masuk di Victoria Bay ini, dia kenakan cas satu orang lah, sekira kepala kawan-kawannya, satu kepala RM5. Kalau kita mau berkemping, satu kepala RM30 untuk satu malam. Inilah suasananya kawan-kawan. Ya, jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan, kita shooting-shooting untuk orang-orang di sini kawan-kawannya yang ada di sini nih, warga-warga Tawau. Oke. Okay. Di depan kita nih kawan-kawan, macam tempat-tempat menjual kawan-kawannya, dia punya gerai-gerai. Tu banyak ada orang membeli tu kawan-kawan, kita zoom dulu. Kalau kita mau beli makanan, ada sinilah, air-air ke, keropok-keropok ada sini. Oke. Okay. Nanti kita akan ronda-ronda di kawan-kawan, kita lihat suasana di sini nih, ramai orang hari ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, di tepi-tepi pantai ini kawan-kawan, banyak diletak bangku-bangku kawan-kawan ya. Jadi tinggal kita mau pilih lah di mana kau mau selesa duduk, aku akan duduk. Itu banyak tu orang berduduk-duduk tu kawan-kawan. Dan juga kalau kita rasa mau berkemah di tepi-tepi pantai ini berdekat dengan air laut, kita boleh berkemah-kemah. Macam tu orang ni ngam-ngam pas-pas di tepi-tepi pantai ini kawan-kawan. Jadi itu depan ni laut. Okay. Nah, sini ada tempat-tempat jual-jualnya nih. Kalau kau mau beli keropok kah, kau mau beli minuman botol, semua ada di sini. Wih, Maggi pun ada kaknya. Ya, berapa lah Maggi cupnya tuh? RM5. Oh, ice cream pun ada nih kawan-kawan nih. Oh. Kamu buka di sini jam berapa? Kalau start buka mula tempat nih? Hah? Sabtu minggu jam 8 lah. Jadi sampai malamnya jam 7. Oh, itu dia kawan-kawannya. Okey dia. Jadi di depan ni kawan-kawan, dia sediakan tempat duduk ini, khas untuk customer. Kalau sudah kamu membeli makanan, kamu boleh duduk-duduklah santai di sini. Makan-makan, minum-minum. Okey. Tu sekarang ni ramai ni orang kawan-kawan tu. Kita zoom yang di sana tu kawan-kawannya. Kita zoom dulu. Oh, ini apa nih? Mie goreng? Oh, mie hun goreng. Kalau mie gorengnya berapa lah kamu jual? Lah, untuk staf. Oh, ini untuk staf makan lah. Oh, oke, okay. Untuk staf kawan-kawan ya. Berapa kak? Setiap pinggir tepi-tepi pantai ini kawan-kawan ada disediakan tempat-tempat duduk. Itu dia. Kita boleh duduk-duduk lah beriadah-beriadah sambil melihatkan apa nih keindahan suasana pantai, air laut yang ada di Pantai Tinagat ini. Oke, okay, itu dia. Dia sampai ke ujung nih kawan-kawannya, panjang nih kawan-kawan. Oh tuh di ujung nih banyak lagi nih. Kalau kita mau naik ke atas-atas sikit, nah, ini di atas nih boleh naik juga. Ini di atas bukit nih. Tuh ada orang di atas tuh. Kita boleh berkemah juga di situ kawan-kawannya. Kita video dulu cewek-cewek ini macam malu-malu. Wih. Wih, ini si Beda. Kamu dari tadi kamu sini Beda. Ada si Sally lagi, ada si Sally, ya, Sally. Dari tadi kamu Beda? Baru sampai mau sudah. Juga. Hai, kebetulan kawan-kawannya ada ini kawanku nih kawan-kawan nih. Dia sama anaknya tuh. Tuh.
Oke. Kita zoom dulu dong kawan-kawan. Nanti kita pergi ke ujung sana tuh kawan-kawan. Kita lihat suasana di ujung sana tuh kawan-kawan. Oke. Okay. Ah, di sini kita boleh duduk-duduk di tepi-tepi nih. Tuh, tampak disediakan banyak disediakan tempat-tempat duduk di sini. Tinggal kamu pilih sih di mana kamu mau duduk. Kamu pilih sih lah. Wah, kita zoom nanti yang di ujung sana tuh yang banyak cewek-cewek di sana tuh bergambar-gambar tuh kita zoom. Kita menuju ke sana, kita lihat suasana di ujung ya kawan-kawannya. Oh, dorong nih dia bergambar tadi di ujung. Cantik kok suasana yang bergambar di ujung. Oke, ya. Oh, kita pergi ke ujung kawan-kawan, kita tengok suasana di ujung, kita tengok nih. Wih, kebetulan ada member Rokosku ini. Ada memberku, Li. Dari tadi kamu, Li? Hah? Oh, ini satu gengku ya, geng lama. Aku mau melihat di ujung nih, sebab bilang tolong tadi dong bergambar di ujung tuh cantik suasananya di ujung. Kita menuju ke ujung. Wih, memang cantik banget suasananya kawan-kawan di ujung nih. Bergambar di sini. Ah, tuh ada cewek pergi ke ujung ya, tunggu bergambar. Jadi kita syuting dorang nih. Kita syuting. Hai. Macam aku cakap tadi tu kawan-kawan, kalau kita mau berfoto-foto bilang dorang di sini cantik. Itu dia punya marmer ni pun kau tengok kawan-kawannya. Cantik. Ya, macam aku cakap banyak cewek-cewek di sini bergambar nih, berdiri di ujung nih terus mengambil gambar menuju ke sana. Pemandangan suasana di sana tuh sebelah tuh. Sebab di sebelah tuh kawasan Indonesia tuh. Kawasan apa tuh, Dek? Sebelah. Sungai Nyamuk ke apa? Sebelah nih. Sungai Nyamuk kan? Iya. Ah, sebelah tuh kawan-kawan Indonesia ya. Kita ini bersempadan. Jadi punya aliran air laut ini dia masuk terus menuju ke dalam sana kawan-kawan ya. Air lautnya ini. Di sini banyak batu-batu sudah di sini nih. Kalau di area-area sana tuh dia pasir. Kita menuju balik ke sana. Ah, itu kawanku dia tengah bersantai-santai dengan istrinya. Kita menuju ke atas kawan-kawannya. Kita lihat suasana di atas nih. Sebab kalau kau nampak banyak orang naik ke atas nih. Atau boleh berkemping lagi di atas nih. Boleh gak jadi? Berkemping di atas. Boleh juga kan? Iya. Oke, kita naik pelan-pelan kawan-kawannya. Kita naik pelan-pelan tangganya nih. Banyak yang malu-malu kawan-kawan apabila syuting cewek-ceweknya. Kita menuju ke atas pelan-pelan ya. Kita lihat suasana di atas nih macam mana. Wah, aku sudah sampai di atas nih kawan-kawan. Begini rupanya suasananya. Oh, patutlah banyak orang bergambar dari atas nih. Sebab diambil pemandangan dari bawah nih. Kan, Dek? Cantik suasana pemandangan. Pusing-pusing dong kawan-kawan. Wah, kalau di atas nih kawan-kawan lebih kepada banyak pokok-pokok. Macam aku cakap tu ya, kita zoom yang di atas nih. Dorong berada di atas. Oke. Okay. Woi, ampus aku naik kawan-kawan. Kita zoom dari sini. Kita zoom dorong dari sini. Nah, ini suasana dari atas kawan-kawannya. Kita menuju ke sini kawan-kawan sebab aku nampak macam ada yang lihat di atas pokok. Gak tau apa yang bikin di atas pokok tuh. Kita zoom. Ada di atas pokok. Sama suasana. Bergambar. Di atas pokok kita zoom-zoom kan kawan-kawan. Tuh. Wah.
Woi, dia naik di atas pokok. Ah, itu dia kawan-kawannya, suasananya. Ah, ada yang bergambar di atas pokok. Macam-macam lah ini. Kalau kamu di atas pokok, boleh naik di atas pokok. Kalau kamu yang tinggi lagi, ada juga yang pokok tinggi. Ah, di depan kau ni pokok lebih tinggi. Ah, ini. Ah, di depan ni, ah, boleh kau naik di atas. Cantik ini suasananya kalau kita bergambar di atas ni, paling tinggi ni. Ah, itu dia kawan-kawannya. Okay. Tapi tak tahu macam apa pemandangannya tu kalau di atas sana ya. Wah tu. Nanti aku mau cuba-cuba try naik di atas pokok tu, bergambar di atas pokok. Okey, kita turun kembali kawan-kawan. Kita akan menuju ke ujung di sebelah sana lagi tu kawan-kawan. Kita tengok lagi di sebelah sana ni suasananya. Kita menurun dulu, kita menurun. Dengan berhati-hati kawan-kawan ya. Tapi apa-apa aku jalan ni dia tak licin kawan-kawan ya. Sebab dong letakkan batu-batu ni, batu-batu bulat ni kawan-kawan. Sekarang tolong sesi-sesi bergambar. Jadi sedang lama lagi ni ya. Sekejap lagi ni akan sunset kan Jeli? Sunset, matahari terbenam. Jadi sebelum gelap dong bergambar-gambar, foto-foto dulu. Memang cantiknya kepada kawan-kawan, orang-orang Tawau, kalau kamu datang ke sini, kamu jangan lupa kamu berfoto di sini. Berlatar belakangkan di sana. Memang cantik suasananya. Ya. Kalau kamu masuk di apa nama tempat ini Jeli? Victoria. Victoria Bay. Itu dia. Kalau kita di sini kita nampak suasana sana macam pulau ya. Kalau kita bergambar di sini suasana tuh air laut. Kita terus berjalan menuju ke ujung kawan-kawannya. Cantik suasana kalau malam di sini kawan-kawan dengan lampu-lampu kuning. Tuh banyak orang datang pergi membeli. Tuh banyak orang pergi membeli. Kita menuju ke arah ujung sana tuh, kita lihat suasana di sana. Oi, dorong mulai sudah kawan-kawannya membuat api yang berkema-kema ni. Dorong sudah mulai mau memasak. Itu dia. Dorong ada sediakan ya kawan-kawannya air pipe tu kawan-kawan. Kalau kita habis mandi air laut, kita boleh berbilas di situ. Tu banyak budak-budak tu membilas-bilas kaki-kaki dorong kawan-kawannya. Lepas berpasir-berpasir, ada orang cuci kaki orang di situ menggunakan air pipe yang telah disediakan. Oke. Okay. Woi, cantik suasananya di situ kawan-kawannya. Oh, di depan tuh banyak budak-budak bikers ya, motor-motor yang saat datang juga di sini, ada dong parking motornya di depan sana kawan-kawannya. Tapi macam aku cakap nih, kalau malam suasananya makin cantik dengan lampu-lampu yang telah dihidupkan kawan-kawan. Cantik suasananya di sinilah. Itu dia. Okay, itu dia kawan guys. Okay, itu dia kawan-kawannya. Sampai sini sebelum kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di blog-blog yang selanjutnya. Apapun, thanks for watching. Dan jangan lupa di-subscribe kawan-kawan. Sebab maghrib sudah kawan-kawan. Okay, kita akan jumpa lagi.